Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita split screen di HP Redmi. Nah untuk cara split screen di HP Redmi yang teman-teman gunakan, jadi akan kita contohkan. Misalnya kita akan membuka aplikasi YouTube, ini contoh saja ya teman-teman ya. Nah jadi di sini misalnya seperti ini ya. Nah kemudian untuk cara split screennya di sini kita misalnya buka di sini. Sebelum itu kita pergi dulu ke bagian pengaturan, kita pergi ke bagian fitur spesial. Nah jadi di sini kita pergi ke bagian kota alat video, di sini kita aktifkan kedua tersebut ya. Nah kalau sudah misalnya kita pergi ke lagi ke YouTube ya, ini contohkan. Nah misalnya yang ini, oke kita contohkan kayak gini ya, kita tekan ini dulu, ini harus kita besarkan kayak gini. Nah kemudian nanti di bagian pinggir sini ada seperti ini. Nah kemudian kita di sini bisa membuka aplikasi lain, misalnya kita akan buka Play Store. Nah jadi seperti ini ya. Tuh, di sini kita bisa buka, ini kita juga bisa melihat, ini juga bisa kita pindah-pindahkan caranya seperti ini. Nah jadi kalau untuk menghilangkan kita tekan di bagian bawah tuh, nanti dia bakalan hilang. Nah jadi untuk caranya seperti itu, silahkan teman-teman coba.